bukan tentang uang ya. Betul. Karena mungkin kamu dapat banyak uang di tim sana, tapi tim sini uang kecil tapi menang. Waktu aku sampai di Indonesia, aku lihat itu beda ya. Kita di sini mereka main beda dari Brazil. Karena di sini mereka main pakai kecepatan. Di sini mereka main cepat. Ya, Brazil mungkin lebih teknik, lebih santai ya. Tapi di sini kamu harus siap untuk main kecepatan ya. Di sini beda sedikit dari Brazil. Dan Malaysia aku rasa sama. Mungkin kalau beda sedikit saja, tapi menurut saya sama saja. Mereka juga main cepat di sana. Ya, itu aja. Oke, berarti saat ini apakah masih dalam status warga negara Brazil atau warga negara Indonesia? Ya, aku masih Brazil, ya? Ya, aku masih Brazil. Mungkin untuk naturalisasi di sini mungkin harus 5 tahun lebih ya. Saya dengar juga begitu. Iya, ya. Terus ya masih Brazil, masih warga negara Brazil ya. Baik, kalau kayak gitu. Tadi sudah dijelaskan ya, sudah ada 3 negara nih. Yeah. Di 3 negara. Yang main Indonesia? Yes. Aku suka Fabiano Beltrame. Okay. Aku kenal dia dari 2016. Apalagi Rafael Silva sekarang main di Barito. Ya, Rafael. Ya, mungkin ya aku untuk saya itu teman yang baik ya. Ya. Oke, tapi baru mulai berkenalan di Indonesia untuk Rafael dan juga Fabiano, atau sudah kenal sebelumnya di Brazil? Tidak. Sebelumnya saya tidak kenal mereka. Aku baru kenal mereka di sini. Tapi ada yang kamu kenal. Seperti kamu kenal lama ya, udah lama ya. Ya. Apalagi sama-sama dari Brazil. Ya, kamu percaya, ada confidence ya. Jadi dua-duanya aku percaya sekali itu teman. Menurut saya, untuk saya itu teman terbaik. Ya. Kalau dalam pertandingan itu, 6 pertandingan terakhir yang saya main, aku suka tim itu Persebaya Surabaya. Karena mereka punya counter-attack yang bagus, mereka punya kecepatan di depan, dua wingernya bagus. Siapa? Itu Brazil, Bruno, sama Japanese, Korea atau Japanese ya? Taisei Marukawa, yeah, yeah, yeah. Dan juga Bruno Moreira. Iya. Yeah. Tapi bukan cuma mereka ya, yang tiga di tengah cepat juga, Aloy. Aku udah main dengan Aloy di Padang, tapi waktu di Padang dia masih muda ya, yeah. Ya kurang main, tapi udah kualitasnya udah tinggi dulu. Sekarang kita lihat semua dia lihat mereka bagus. Jadi tengah mereka itu cepat juga, cepat, agresif. Aku suka tim Persebaya ya. Persebaya, dan karena memang secara tim bagus. Iya. Yeah. Sebelumnya aku ya, karena aku main cuman 6 pertandingan terakhir saja ya. Saya belum main lawan Bali, belum main lawan itu Persija, Persib. Tapi kalau lihat yang saya main lawan itu Persebaya yang kelas, tim main bagus sekali ya. Betul, dan mereka dari seri 1 sampai dengan seri 4 ini melakukan perkembangan yang sangat baik juga ya. Iya, iya. Di awal yang biasa saja, lama-lama ya. semakin baik. Iya, baru mereka semakin baik ya. Ya, mungkin tahun pertama di Padang ya. Di Padang 2016, kita punya tim bagus, Marcel Sacramento, striker Rico Simanjuntak, Isaid Maulana. Kita punya banyak pemain di depan bagus. Waktu itu kita mungkin di Padang kita mungkin seri 1 kali dan kalah 1 kali. Yang lain kita menang semua. Waktu itu coach pelatih kita Nilmazar. Nilmazar, ya.
Tahu ini, tahu itu 2016 aku bahagia karena dalam hidup pemain, kapan kamu bahagia? Betul. Waktu kamu menang, ya. Pasti. Bukan tentang uang ya. Betul. Karena mungkin kamu dapat main uang di tim sana, tapi tim sini uang kecil tapi menang. Terus menang. Itu bikin kita lebih bahagia ya, lebih bahagia ya. Jadi di Semen Padang tahu 2016 itu aku santai di Indonesia ya. Ya. Ya, aku harap sepak bola Indonesia maju. Ya, ada sedikit masalah tentang under mungkin harus ya harus. Kalau di negaraku mereka main dari awal ya, itu mungkin masalah di Indonesia harus ada turnamen dari U15, U17, U20 ya, untuk mereka belajar ya, belajar bagaimana main seperti ini ya, karena mereka bisa belajar dari awal ya, bagaimana main bola, bagaimana cara main bola ya. Karena kalau mau belajar nanti kalau udah tua susah sekali. Jadi kalau mereka di awal mereka buat kerja keras untuk pemain muda, pasti sepak bola Indonesia akan lebih baik lagi ya. Aku harap bisa lebih baik ya. My family, keluargaku. In Brazil? Yeah. No, my keluarga here. Your wife and your son. Yeah, my wife. This kalau di hidup kita, kalau seperti saya bilang tadi, kalau kita tidak punya good moment, kita sampai di rumah sedih, tapi mereka kasih kita semangat, jangan menyerang seperti ini. Kita lihat itu anak, wife, dan kita bisa menyerang yang bisa bisa maju. Oke, saya harus kerja kuat untuk mereka karena mereka bantu seperti ini. Jadi keluarga yang paling penting di hidup saya. Yeah. Oke, keluarga nomor satu. Iya. Oke, kalau misalnya bisa memberikan sebuah kata-kata untuk keluarga, mungkin bisa sambil melihat kamera, apa yang mau disampaikan oleh seorang Papa Casio? Untuk keluargaku? Ya. Susah. Ya. Bicara tentang keluarga susah karena itu ya Tuhan yang pertama di hidup saya, dan keluarga yang kedua. Kasih support hidup sama saya di sini. Kalau ada masalah, ya beberapa teman juga bisa bantu, tapi keluarga mereka hidup yang hidup saya punya juga ya. Jadi mereka seperti saya ya. Saya cuman harap kita bisa hidup sama-sama always ya, forever. And mau ucapkan saya sayang sama mereka. Ya, untuk jadi pemain bola bukan mudah ya, susah sekali karena banyak orang mau jadi pemain bola, banyak anak muda mau jadi pemain bola. Kadang-kadang ada sedikit masalah, banyak orang anak-anak muda. Rasa, oh saya tidak bisa lagi seperti ini, atau banyak orang bicara kamu tidak bagus. Ada, jadi perjalanan ada banyak seperti ini. Harus jangan dengar tuh orang seperti ini, atau kalau ada masalah jangan pikir masalah, tambah lagi kerja keras untuk balik bagus lagi ya, karena bola bisa jadi kamu main satu pertandingan tidak bagus. Itu seperti kerja biasa ya. Kadang-kadang kamu kerja di sini
kerja tidak banyak jual seperti ini ya, itu biasa di hidup kita. Tapi jangan menyerah, harus always fokus, always ya maju kuat seperti ini. Kalau pikiran seperti ini bisa jadi pemain bola dan bisa jadi bintang di Indonesia. Tapi itu yang penting, jangan apa namanya kalau mendengar. Ya, jangan dengar komen-komen yang tidak okay, bisa dengar. Untuk kamu ya ambil dan tambah lagi kuat. Bisa karena dulu aku punya banyak teman, mereka main bola bagus sekali. Kadang-kadang lebih bagus dari saya. Tapi mungkin mentalit kurang atau tidak suka jauh dari keluarga. Ada beberapa masalah ya. Tapi jangan kalau kamu mau jadi pemain bola, jangan lihat masalah itu. Kamu harus lagi fokus untuk itu masalah kecil. Kalau kamu kerja kuat dan apa nama? Dan semangat. Ya, semangat terus. Ya, pasti itu masalah, nanti masalah kecil bisa jadi pemain bola ya. Kerja terus, semangat, jangan ya. Harus bisa memilih yang mana yang harus didengarkan ya. Jadi, apa yang kamu mau jadi susah. Jadi harus fokus, harus aku mau ini. Oke, jadi aku kerja untuk ini. Okay. Harus seperti ini. Bukan mudah. Aku sampai di sini itu perjalanan saya pasti dulu ada masalah, kadang-kadang main tidak bagus. Dan juga waktu main bagus juga jangan terlalu ya. Masih tetap ya, karena biasanya kalau udah punya nama besar, udah mungkin kamu buat satu tahun bagus, kamu pikir aku udah baik. Saya paling baik. Nanti ya, nanti kerja tidak kuat lagi seperti ini, nanti bisa turun lagi. Filosofi roda berputar ya. Cuma lihat hidup Cristiano Ronaldo. Dia selalu dia bintang, dia paling bagus ya, tapi dia masih kerja kuat. Harus seperti ini. Kalau orang kerja kuat pasti bisa dapat apa yang dia mau seperti ini. Indonesia atau Brazil?